Masyarakat Pekon Bandar, Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Lampung berduyun-duyun kunjungi pemakaman keluarga, kerabat atau almarhum dan almarhumah yang telah berpulang ke pangkuan ilahi Robbi. Kunjungan ke pemakaman itu dalam rangka melestarikan tradisi-tradisi, atau disebut dengan bahasa istilah ngejalan. Acara ngejalang itu secara otomatis dilakukan oleh masyarakat Pekon Bandar, seusai melaksanakan atau merayakan Hari Raya Lebaran, atau biasanya dilakukan 3 hari setelah Lebaran, atau 3 Syawal. Acara ngejalang itu dilakukan oleh masyarakat setempat secara turun-menurun, ngejalang, atau ziarah kuburan itu selain membersihkan kuburan, juga melakukan doa bersama dan disertai tahlilan. Tradisi ngejalang atau ziarah ke kuburan, di Pekon Bandar Pesisir Barat Lampung itu dilakukan dalam setiap tahun, acara kali ini dipimpin langsung oleh pemuka agama Pekon setempat, dan disertai oleh para ahli waris makaman, serta para tamu undangan lainnya. Setelah doa-doa dipanjatkan, para hadirin menyantap hidangan yang telah disajikan oleh para ahli waris yang diletakkan di atas pahar atau nampan. Usai menikmati hidangan tersebut, maka sisa-sisa makanan dibungkus dan dibawa pulang sebagai berkat atau disebut istilah oleh-oleh. Nah, itulah salah satu tradisi masyarakat yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya tradisi itu dapat menjadi salah satu acuan hidup untuk selalu berdoa dan mendoakan serta saling mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin.